Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Muhammad Abdul Ghaffar. Di video kali ini saya akan coba membuat tutorial cara setting online CCTV agar bisa dipantau jarak jauh langsung dari Android. Ya, sebelum saya lanjutkan, kembali saya ingatkan untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya seputar tips, trik, teknologi bisa dengan cara subscribe. Oke, langsung saja hubungkan kabel LAN dengan DVR. Pastikan LAN terhubung dengan benar. Nah, jika lampu indikator telah berkedip, itu menandakan bahwa kabel LAN telah terhubung dengan benar. Ya, kemudian kita masuk ke menu, kemudian sistem, net service. Kita telah berhasil. Kita bisa mantau dari mana saja. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.